Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Selamat malam. Hari ini atau malam hari ini menjelang dini hari, hari Kamis tanggal 19 September 2024, saya Rahman Arif Nasution bersama dengan tim hukum Ranlofom, Saudara Rahmat Riyadi SMH, Saudara Aufar Arwafi SMSH, dan juga Saudara Bangkit Pardede, tim dari Ranlofom saat ini. Saudara apa? Boy ya, Bangkit Pardede SH, MH, Boy Rangga, kemudian Saudara Nando, Nando ya, dan di samping saya sebelah kanan Saudara Fadel Al-Fajar Bajide ya, dan didampingi oleh abang kandungnya Saudara Martin Burhan Bajide. Iya, Martin Burhan Bajide. Bapak Umar Bajide. Umar Bajide. Ibu kandungnya Ibu Titin. Ibu Titin. Abang kandungnya satu lagi Bintang Miraj Bajide. Ya, semuanya keluarga Bajide. Ya. Keluarga baik-baik ya, Pak. Ya. Dan terjaga hakikat martabatnya sampai hari ini. Ya. Nah, per malam hari ini Ranlofom bersama dengan tim hukum yang lain, Saudara Bangkit dan teman-teman, kami resmi menerima kuasa dari Saudara Fadel terkait dengan maraknya informasi dan viralnya pemberitaan dan adanya laporan polisi yang ditujukan kepada Saudara Fadel, maka malam hari ini Ranlofom menerima kuasa untuk membantu kepentingan-kepentingan hukum dari Saudara Fadel. Insya Allah untuk menjawab semuanya, klien kami siap. Siap ya Pak ya? Siap. Dan akan menyatakan yang sesungguhnya dan kita akan menghadiri panggilan. Pun demikian, untuk klarifikasi awal, maka besok kami mengundang rekan-rekan media di seluruh Indonesia, khususnya nasional, untuk datang di preskon di kantor Ranlofom, Episentrum Kuningan, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, pukul 15 WIB atau pukul 3 sore di Rasuna Office Park, kawasan Episentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Demikian, terima kasih. Dan ini surat kuasanya asli ya? Ya, asli. Soalnya jangan kejadian kayak yang dulu-dulu nih. Nah, begitu juga dengan permintaan preskon ya Pak, atas permintaan Bapak-Bapak. Dan tidak akan cabut puasa ya Pak. Baik, begitu juga dengan tim hukum kita. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kebenaran dari persoalan ini. Karena apa yang dialami oleh kami, saya Rasman Nasution dan tim, insya Allah selesai satu persatu. Amin. Semua hidup ada cobaan. Dan ingat, orang yang akan besar pasti akan menghadapi tantangan. Kebenaran tidak akan pernah tertukar dengan niat buruk orang lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, semangat ya. Besok kita ketemu ya.